Lah tadi pagi kamu kayak minum lah dek. Eh wadek nih. Rumah FG kak. Tangan pantan tak komen jamu secara ngelango gitu. Halo, assalamualaikum. Apa pak? Waalaikumsalam. Kira-kira minggu adep nih, ada dek orang yang nanya terdambus kita nih, oh. Ya lah kata koko, gue pening tangan nih. Kita nih lagi ikut peraturan pemerintah. Dia jadi kerumunan, nak makan masker. Jadi tengah nih, tahu sendiri lah. Kosong job kita. Di apa lah? Jadi, lo mah deh lah, Pak. Lom. Kelak lah kita nunggu kabar bayi macam mana. Mudah-mudahan lah deh, udah. Gak wangan gue rumah terus. Oh, awalah, Pak. Kabar baik pun lah deh, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wala. Ya. Lo mah deh lah, Pak. Kan tapi lagi, Pak. Lo mah ban kijang, Mbak. Kalau pening kepala, Mbak. Kawan Mbak bergaduh bayi di pendapat tambahan, nah. Kami gila lama di latihan, tapi kalau mbak tetap semangat dan berpuas. Siapa lagi? Kan di kita nih, ngelestarikan budaya musik tradisional kita nih, Jang. Lagi apa? Beli nih gini, Jang. Pagi-pagi lah, ngadep HP nih. Zoom pelajaran agama kami hari ini, Pak. Wadah, corona nih, sudah ini. Sudah ke online, Zoom. Si beli kaki pintar, Jang. Ini kan budu, kak nyokan makan pintar. Mak, kau sering uci, ha, cuma nih. Oh. Mbak, sudah kena betul orang, belajar pun ya, Mbak. Coba Mbak direkam, Mbak, buat channel YouTube, Mbak, kita tendang buas. Banyak orang respon suku, Mbak. Ah, oh, bener uli katiki jang, oh. Emang pacak king ini jang, oh. Walaupun kala ikut Mbak latihan, oh. Pacak lah aku ya, Mbak. Ku kan ada berbakti, Mbak. YouTube kita nih Pradi. Kita buat konten di YouTube. Siapa tahu kita YouTuber benar ya. Menurunan pecah, ngapa kita ada pecah? Bener uli, oh. Man banyak penggemar kita ikut terkenal nih. Inti di masa pandemi macam nih, kita sebagai pelaku seni harus semangat pokok ah. Kita lestarikan musik tradisional kita. Semangat, benar kawan? Benar. Mantap mang Mbak kami nih. Coba Mbak usul ke manajer tempat Mbak siaran. Siapa tahu ada program dambuas, seru ya. Siapa tahu ada amplop untuk transport. Ah. Barah mak nih, cepat umur asap masalah amplop. Mbak, jagar, kau nak ambil program baru di radio kita nih. Nih, tengok. Dambuas? Apa program ni? Sekarang ni zaman modern. Sekarang dengar lagu pop, dangdut, dedegi. Orang dengar dambus. Weh, jam macam ya, Pak? Ni kan musik tradisional kesenian daerah kita ya, Pak. Weh, Bapak ni. Tak apa-apa tah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Masih, Pak. Ini Pak, ku ada rencana macam mana di radio kita nih ada program musik dambus. Ada proposal enggak? Nih, aku siap proposal, Pak. Nih. Ah, mana? Ha. Ini sangat setuju ini kalau ada kegiatan seperti ini. Jadi atur saja bagaimana jadwalnya. Assalamualaikum warahmatullahi sahabat SGO. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol, dan jangan lupa kenakan masker kalau mau keluar rumah. Satu jam kita di program Resonasi Dambus. Sahabat SGO, siapa lagi yang akan menggiatkan budaya daerah kita kalau bukan kita sendiri? Lestarikan seni budaya kita guna persatukan bangsa, bangkit bersama menghadapi pandemi, dan jangan putus harapan, kita harus bisa mengatasinya. Nah, berikut ada kiriman dambus dari grup Desa Batu Kubang. Grup ini punya channel YouTube loh, yang bernama Dambus Bubble Kubang. Ayo kita dengarkan bareng-bareng ya. Oi, denger nih, ada grup dambus kita diputar Pak Dani di radio. Nih, Baman, ada grup kita